koordinasi dengan Polsek Ibun. Ya duka dong. Gitu. Ya tapi dah tercatat di buku tamu nanaon cuman di ah, nama enggak? Semalam ada informasi kedatangan. Ya, nyari dari Pertamina. Hah? Jadi lo bingung. Masalah apa? Informasinya masalah R2 sama R4. Itu kan. Akan pernah enggak berkaitan masalah kendaraan? Apa R4 gitu di rumah-rumah gitu. Bener nih. Jamin nih. Cuma Depi Pertamina enggak ada lagi ya? Ada berapa orang Depi di Pertamina? Cuma ada dua, tapi tiga, mana sekarang tuh? Di operator satu, Depi di security 2, Depi. Oh iya, mana security yang baru? Orangnya gemuk-gemuk, pendek gitu. Yang rada-rada gemuk gitu. Ya saya nyangkanya ke Akang. Gimana tuh? Dipanggil aja ke Polsek aja. Mendingan kita klarifikasi biar suruh datang yang mau tahu. Ya mau klarifikasi sih. Memang punya mobil berapa, Kang? Gak punya mobil. Hah? Gak punya mobil. Asli, lah. Bener nih. Soalnya banyak mobilnya, Depi, Ibun, Pertamina, cina. Banyak mobil pinjaman. Gak punya sih, Madan. Gak punya, mobil. Nah, itu masalahnya roda 4 gitu. Iya. Ada kendaraan roda 2 juga katanya gitu. Di sering dijual-jual juga kendaraan Garut gitu. Oh, Garut kan nangkap tuh dari Garut. Mana sekarang sih tadi libur-libur oke. Bener nih, enggak ada saya akan bertahan gitu kan. Saya juga enggak enak juga. Mana saya jadi ada ini. Bener nih saya mah tetap saya akan bertahan ya Kang Depi. Ya kalau Depi pribadi mah enggak, mobilnya juga enggak ada dari mana. Sama tanda kena prank.